Halo subscriber MBA Channel, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun Anda menonton video ini, saya doakan Anda semua dalam keadaan sehat, sukses, dan berbahagia selalu. Amin. Nah, di sebelah saya ini udah ada jagoan tarik pusaka nih. Namanya siapa Mas? Kasih tahu dong. Woi, Mas Jalu nih. Mas Jalu ini keren nih. Saya udah lihat channelnya ya. Jangan lupa teman-teman subscribe ya. Nama channelnya apa Mas? The Jaloe Jogja. DJALOE Jogja. Nah, nanti saya kasih linknya di bawah nih. Subscribe, jangan lupa. Oke, Mas, kali ini kita mau ngapain, Mas? Nah, nanti ini mau melakukan penarikan pusaka, ya, Mas? Ya. Dan nanti, insya Allah, yang akan kita inginkan adalah merah delima, toh? Ya, betul. Nah, proses penarikannya kita menggunakan kelapa muda dan ini kelapa ya? Ya, ini. Saya lihatin ya. Ya, ini nah, masih utuh. Oh, masih utuh ya, teman-teman ya. Coba Pak Ebleng, yuk. Di trik di YouTube saya, di channel saya dan Mas Jalu ini anti trik ya Mas ya kita ya. Anti trik. Oke tuh, biar dilihat dulu kelapanya tuh masih nempel di batangnya. Jadi sekalian kita jelaskan Mas, itu kemarin ada trik abal-abal ya. Jadi ya, penarikan pusaka abal-abal menggunakan kelapa muda. Jadi yang pokok itu di sini. Mm-hmm. Ini diperhatikan ya. Ini rata-rata mereka itu sudah kupas, mereka lubangin dan mereka tutup lagi. Ya betul. Saya tahu tuh. Dan pernah posisinya itu. Nanti membukanya lewat belakang. Ah, ya benar. Jadi ini jadinya gitu. Kita nggak gitu. Dan apa untungnya toh? Yuk. Nah, itu ada edukasi juga ya teman-teman ya. Jadi kalau ada orang yang menarik dengan cara menggunakan itu nanti bisa di cross check. Oke. Ini saya kasih lihat nih waktu proses pemotongannya ya. Kamera saya usahakan nggak lolos dari sini. Ini Mas siapa nih yang potong nih? Nah, ini Hembleng nih. Hembleng. Ada channel juga kan? Enggak. Ini teman-teman ya. Jadi ini belum ada kelapa baru. Ini kita ambil satu. Nanti prosesnya itu berapa kelapa membutuhkannya, Mas? Ya, tergantung nanti kalau ibaratnya satu atau dua kelapa sudah cukup ya udah gitu. Nanti, jadi nanti wujudnya di kelapa gitu. Ya, ada yang kadang di dalam kelapa, kadang ya di luar ya. Nanti istilahnya ini adalah sarangnya itu kita tempatkan di sini. Oh, media sarang. Itu media. Oke. Oke, nanti ya. Teman-teman ya. Nanti saya sama bantuan Mas Jalu nih, saya perlu bantuan Mas Jalu untuk menarik MD nih. Oke. Okay. Kurang tipis lagi itu apa banget ya. Stay tune ya. Jadi saya sama Mas Jalu ini mau ke tempat lokasinya untuk penarikan ya, sama gurunya Mas Jalu. MBA Channel, halo. Jalu Jogja, jangan lupa ya. Ya. Subscribe. Ini kebetulan di rumah. Ya, di sini banyak saudara-saudara kita nih. Banyak pusaka juga ya, simpan sama Mas Jalu. Itu rata-rata tarikan Mas. Jadi kalau narik pusaka itu ya enggak cuma dapat kecil. Ini coba sini ya. Ayo kita lihat ya teman-teman ya. Pusaka Mas Jalu. Nah, ini cakra ini dari ya bahan keris juga. Ini tarikannya dapatnya ya seperti ini utuh. Sebesar ini Mas? Iya. Terus ini juga. Ini utuh. Buset. Seperti ini. Gede begini wujudnya gimana Mas? Ya, ini terbang. Terbang. Posisinya ya tetap ya. Suatu saat insya Allah semoga kita bisa melakukan tarik pusaka di luar gitu. Oh. Kalau pas narik pusaka di luar nanti keren kalau
ada cahaya masuk, ada apa itu. Kelihatan ya? Iya, kelihatan. Jadi kalaupun di tempat atas misalnya itu ada tetap ada. Biasanya tembus lah sudah sendiri. Enggak masalah ya, ada atap gitu ya. Ini juga tongkat ya. Tarian. Jadi ini sebenarnya sepasang kok, Mas. Tiga itu sepasang. Bentar saya carikan. Koleksinya banyak ya teman-teman ya. Ini sebenarnya satu pasang bertiga itu. Ini jadi bahan res loh. Ini busur ya, busur ya. Panah. Berat. Busur panah teman-teman ya. Jadi ini busur sama itu kayak seperti kan film Mahabharata itu seperti itu. Busur panas seberat ini, waduh, perang ini setengah mampus ya. Wes, kafe, Pak. Oke. Yuk, Pak. Mas Jalu. Ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang suka nanya ini, Mas Jalu. Benda pusaka itu sebenarnya dapetnya dari mana, Mas Jalu? Ya, dari alam gaib. Jadi kita yang kita cari itu, mohon maaf ya, Mas ya. Bukan fisiknya. Tapi isinya atau kodamnya. Jadi buahnya ya. Bisa jadi nanti barang yang kita dapat itu bagus, tapi bisa juga jelek secara fisik. Oke. Dan nanti kalau ada yang tanya juga, Mas, kalau narik itu dapatnya berapa gitu loh? Dengan minyak yang sama bisa dapat sedikit, bisa dapat banyak. Itu tergantung kalau orang Jawa itu pulungnya, hokinya masing-masing. Iya. Itu. Tapi sebenarnya dulu asalnya benda itu dulunya punya orang. Bisa dua macam, Mas. Jadi ada yang katakanlah itu memang dulu pernah dirawat sama orang dan hilang. Itu karena karena jin itu punya sifat seperti manusia. Ada yang suka, mohon maaf ya, wanita, ada yang suka perhiasan, ada yang suka pusaka. Pokoknya watak jin itu sama manusia. Dan tapi ada juga yang malah murni buatan mereka. Dari pusakanya jin itu bisa ada juga yang tertarik oleh kita. Kalau dari segi kekuatan, Mas, biasanya yang kuat yang mana? Ya, kalau segi kekuatan itu tergantung keyakinan, Mas. Tergantung keyakinan dan jodohnya. Katakanlah kita bisa menarik motor Tiger gitu. Kalau kita bisa menggunakannya, ya kita bisa berlari 150. Tapi kalau nggak berani, ya cuma 30 sama Yamaha 75 kesalip. Yuk kita. Oke, kita ke atas ya, teman-teman ya. Mori, ambil. Di bawah kelapanya. Ya. Kita menggunakan teh pahit, kopi pahit sama air putih itu ya sebagai media. Tapi ini mungkin lain ladang lain belalang gitu ya. Betul. Dulu kita pernah menarik di daerah Kalimantan. Itu nggak mau menggunakan teh pahit, kopi pahit sama air putih. Mereka itu mintanya Fanta, Sprite sama Coca-Cola yang botol kaca. Jadi dulu pas posisi kita narik seperti ini dilempar. Jadi mungkin ada di sana itu ya seperti beda itu. Ya. Kurang baik. Oke, Lur, ini kita menggunakan metodenya air. Ini air apa nih, Mas? Air dari Sendang yang berada di salah satu daerah Sleman ya, dari Sleman. Nah, yang akan kita ambil itu dari Sendang ini tempatnya air ini. Ya, jadi ini teman-teman ya. Ini sebenarnya air putih ya, air dari sana, tidak ada apa-apa ya, nggak ada trik juga di sini. Ini cuman kita ambil airnya kok, ya Pak Len. Ini proses fullnya, ini direkam terus nggak apa-apa? Ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Mau diputus juga nggak apa-apa. Nanti kan ada proses nutupnya kan, nggak apa-apa. Nanti bisa diputus nggak apa-apa. Iya. Ini saya sorry Pak, sebelum dimulai kita cek ulang ininya ya. Boleh, monggo. Biar ini ya tuh teman-teman ya. Jadi teman-teman lihat ya. Pastikan ya. Original ya. Ini saya tekan keras. Kanan kirinya. Kanan kirinya. Kanan kiri ya. Tuh ini masih keras ya teman-teman ya. Ini nggak bolong. Di sini nggak ada lubang. Kanan kiri.
Terkadang kita malah yang kecek sini nancepnya lewat sini. Nah, ya itu tergantung ya. Tergantung jadi pusakanya. Oke. Oke. Akan dilanjut. Nah, kita mulai ya. Ya. Ini kain apa? Jadi prosesnya menggunakan kelapa muda, terus ditutup dengan kain kafan. Ya. Kafan ini. Setelah itu ditaruhin bunga. Ini mas dilihat ini dalam bunga ya masih ini ya ini masih ya, ya. Ini bunga bunga aja nggak ada apa-apanya ya. Iya ya. Bunga aja. Wow. Tapi sebenarnya kalau hajat itu ya, untuk menghargai itu kita langsung plok. Oh. Ya itu kan artinya kita memberikan menyatukan. Bukan cimit-cimit. Bismillah. Ya. Dan biasanya kalau kita hajat itu kita semuanya yang minta disuruh kita siapkan yang penghajat. Karena Om ini kan dari Jakarta, saya yang menyiapkan, tapi ya seperti ini, jadi jangan tak suruh ngecek keberadaannya. Oke. Dicek dulu. Ya dibantu Mas Jalu ya. Terima kasih Mas Jalu ya. Ya sama-sama bantu. Ini. Oke silakan. Nah kemarin ada yang tanya dupa apa? Menyan apa yang saya gunakan? Saya menggunakan menyan Jawa dan menyan madu. Jadi madu ya, ya, banyak madunya. Kalau saya suka dua merek ya Lur ya. Merek 555 sama 888. Dan sebenarnya lebih bagus lagi kalau ditambah dengan buhur atau apa itu gondol mayit itu juga madat. Ya madat atau itu juga bagus. Tapi begini aja pun sebenarnya udah cukup ya. Ya sebenarnya cukup, tapi kalau misal katakanlah kita ingin hasil yang maksimal itu nanti kita bisa kasih candu atau kadang itu apa jenenge apel jin itu jin ya. Mau nah ini tadi airnya cukup kita taruh di sini ya. Itu nah tapi nanti siapa tahu dia berjodoh dengan air ini kan nggak apa-apa. Yuk nah. Oke, ini berarti kita tinggal nih ya. Ya, saya sempat masukkan dulu. Ya. Ya. Secara lagi melakukan proses ya, teman-teman. Jadi melakukan proses doanya. Dibantu dengan simbah. Wis mas. Ini keren yang ada di sini. Tapi kita nanti belum tahu apa yang kita dapat. Tapi energinya keren. Keren ya. Mantap. Oke teman-teman, kita sambil nunggu proses. Ini biasa berapa lama mas? Yo tergantung. Apa nanti yo bisa lama bisa bentar gitu loh. Ini mau jadikan. Ini sebenarnya kalau kita biasanya ritual dengan lampu padam. Nah, jadi kan mau lampu padam atau lampu nyala bebas. Yang penting ya cepat saja ya. Ya. Nanti kita cek dulu dengan lampu mati. Kamera boleh taruh? Boleh ditaruh di sini. Di sini ya. Ya. Oke teman-teman, nah, saya tekan tinggalin kameranya ya. Deh.
dalam gede lah. Oh. Lampu Oke Lur, ini kita putar ini videonya. Nah, kita disaksikan banyak orang ya di sini. Sana-sana. Oh. Jadi prosesnya itu kita tungguin. Jadi enggak kita gimana-mana tapi kita tungguin dan tadi bisa melihat secara langsung. Ini bendanya ya. Iya, ini seperti ini di sini. Oke. Yuk, kita bawa turun, bawa. Yuk. Lo butuhkan apa? Ya coba lagi yang lebihkan. Kita jalan. Pasang virus itu karena berasal dari batu Persia dan biasanya sepaket dengan apa? Nah, toh virus toh? Batu virus ya. Ya. Virus. Berarti tetap iso ono Istanbul dan biasanya dipakai orang yang menghajat langsung pas coba dipakai dengan jarinya pas atau tidak. Kita coba ya, teman-teman ya. Saya pakai ukuran 7 ya, saya. Ya. Oh, pas. Nah, seperti itu. Jadi siapapun yang ada. Kalau ini saya pakai enggak bakalan muat gitu loh. Jadi siapapun yang hajat nanti yang akan mendapatkannya ya seperti itu. Keren juga ya, di sana ada tukang batunya berarti. Nah, terus MB-nya seperti ini kemungkinan besar dulu dipakai buat bandul dan ini bandul ya. Enggak ada di pasaran enggak ada tahu. Oh iya, enggak ada. Nah, silakan cek energinya langsung. Ini airnya kita kembalikan. Jadi di sini mungkin tuahnya juga berada di air ini dan nanti sarangnya di air ini. Apanya tuh? Ya tuahnya air ini juga bertuah. Oh gitu ya. Karena memang sarangnya itu. Jadi ini wujudnya di dalam air ini ya, teman-teman. Ya, di dalam air ini. Dan tadi kita proses pewujudannya ditungguin banyak orang loh, Om yo. Iya. Tidak ibaratnya kita ora coro-coronya dalam bahasa Jawa ora delik-delikan. Ini seperti liontin ya. Ya, mungkin seperti liontin tapi kayaknya mungkin itu dulu pesanan khusus kayaknya. Jadi gini Om, saya jelaskan sedikit nggih. Batu virus itu adalah batu yang dari Persia nggih. Dan itu biasanya satu paket sama kitab Istanbul. Oh gitu ya. Ya karena ini adalah dulu kalau memang jadi kalau ada yang tanya, "Mas, merah delima itu apa toh?" Nah, merah delima itu sebenarnya adalah pegangan khusus buat orang-orang menyebarkan agama Islam dulu nggih, Mbak. Nah itu biasanya satu paket dengan cincin Persia, kitab Istanbul dan itu karena itu biasanya pakai untuk liontin dan lain sebagainya gitu loh. Jadi itu katakanlah ini mungkin coro-corone keselamatane wong Arab zaman biyen sing menyebarkan agama Islam di Indonesia itu seperti ini. Ini di dalamnya kayak ada sesuatu. Ya nanti itu dibuka sekalian dilihat dalamnya. Bantu ya. Aura kok sakit kok susah ya sakit tisu. Aduh, wah beruntung sekali jenengan. Nah, itu nah ini yang mustika merah delima itu yang kecil. Ini bukan yang kecil-kecil. Sekarang tangannya diginikan Om, rasakan sendiri energinya. Gitu enggak? Ini di dalamnya kayak ada air-air ya. Lihat. Tuh, ada air. Itu di sini yang malah merah yang di sini. Wadahnya jangan antik gini pak. Jadi dapat yang bulat ya kawan-kawan ya. Ya, itu malah yang mustikanya. Mustika itu lebih besar, tapi ya itu malah lebih. Ini malah dapat bonus lagi ini ternyata. Di dalam sini mungkin ada seperti apa? Nah, enggak raja, seperti bulu ini. Bah, cengkarunya wau apa? Dom. Oh, iya. Jauh. Ini merahin air atau enggak? Ya, kalau seperti ini gimana ya, Pak ya? Bisa ada yang merah, bisa ada yang enggak gitu loh. Oh, itu pas anu ngeluarin kekuatannya, Mas. Jadi enggak tiap hari. Oh, gitu. Iya. Nanti hari-hari tertentu biasanya. Itu kan belum ketemu harinya hari apa. Gitu. Ya. Jadi ini akan merah di hari-hari tertentu ya. Iya. Mbah dicek tulisan
bukan ya? Oh, di dalam sini ada lagi nih. Kulit. Rasa dibuka ya, Pak? Oh, dibuka. Oh, jadi ini ada kulitnya. Kulit harimau atau apa ya? Iya, lembut-lembut banget. Kulit harimau. Dan ini posisinya sudah pas dengan ini. Hmm. Jadi ini pasangannya dengan kasar. Nggih. Harimau. Ya, ini saya masukkan ya, Pak. Yo. Utuit, ini bukan drat ya, Om. Modelnya sok mboten. Ternyata nah ini. Oke, ini sementara ini dulu, nanti kita akan lihat nanti yang kelapanya tadi kan belum isi. Masih ada ya? Insya Allah, semoga. Insya Allah. Tapi karena siapa tahu ada pusaka ya. Insya Allah. Ini, tapi ini sudah rezekinya jenengan lho. Dapat virus ini sama itu gede itu. Betul. Ini yang mustika yang sering dicari orang yang susah itu yang seperti ini. Kalau yang kecil-kecil mungkin yang tipuan kan banyak. Iya. Ya berarti dijual murah itu kan banyak. Biasa kok, biasanya sudah ada cepuknya, sudah ada kendinya itu kan. Kalau seperti ini kan seperti ini kan langka. Oke lur, ini dulu. Oke. Okay. Yang mana dulu, Mas? Yang mana dulu, yang sarum atau yang mana dulu? Teman-teman nih, ada sedikit atraksi ya dari Simbah nih ya. Kita lihat ya, seru ya, nih, seru. Dawel atau Mbak Kugian? Assalamualaikum. Mbak Dawel. Ini cuma menunjukkan anu aja ya. Kita bahwasanya kita yakin bukan untuk kesombongan. Betul. Menungso nggak boleh sombong. Betul. Yang wajib sombong itu Gusti Allah. Setuju. Betul, ini medsewu enayo nanti dites dulu ya. Nih satu jarum medsewu masih baru yang jenengan presani untuk tester untuk anu siapa anu nih mungkin tusuk sini mbak nah, tusuk ya ini ya. Iya nah, sing putih sik ketok nah, ya glow nih ya. Dan itu jarumnya besar, enggak cuma jarum ini agak kecil. Nah. Ini sebagai perbandingan, ini jarum pentul biasa itu kecil. Nah ini kalau yang ini, jadi ini tikel lebih tebal. Ya lebih tebal ya mas. Kalau sini kan kalau bengkong kan mudah. Ya, ini. Kalau ini susah. Ya, ya, yaudah ya. Ini cuma untuk anu aja. Bismillah. Wa inna wallahu la ilaha illallah. Iya, nih. Ya nih, tak papake malang. Ini malang ada selanya nih. Nih, ya ini. Iya, Mbak. Ya. Iya. Sikat, Mbak. Insyaallah enggak tembus. Ya. Jangan nah, nih dengan satu jarum. Tapi yo kita satu yo, jangan sombong. Cuma kita meyakinkan ini bahwasanya kekuatan segalanya dari Gusti Allah. Amin. Saja. Dan yang kedua insya Allah. Oh. Nih. Apa nih, Pak? Padang buatan. Iya. Padang toh? Ini tebal nggih. Nah, ini juga. Batu bata ya, teman-teman ya. Ya, ini batu bata, jangan tebal. Dicoba ini dah. Enggak mbak sikat. Nah. Udah, yang ini enggak usah. Oh, sekarang yang ini Mas Jalo. Oh, enggak. Saya enggak. Aman, Mbak, kepalanya? Oh, enggak apa-apa. Oh. Nih, boleh dicek ya nih. Paling ning uban tok. Oh, karang itu tuwek elek. Nek tuwek ki nek metu jemah wae. Nah. Ini Mbah Salin namanya. Mbah Dawil. Ya, ini. Oh, teman-teman ya. Tuh. Nih. Tapi sudah jangan sombong. Iya. ini lur. Ini kan tadi dipakai buat Mbah Dawil tahu ini. Sekarang ini. Nggak, oh iya ya. Tuh, tajam ya teman-teman ya. Jam. Ini yang kita gunakan padahal mohon maaf. Mohon maaf lagi ya, ini sebenarnya sudah kita rajah. Karena ini sering kita gunakan untuk kemana-kemana pun kita pergi tarik pusaka pengobatan sadet kita selalu membawa ini. Sebenarnya ini udah maksudnya bukan golok sembarangan gitu loh. Ini full yang dipakai Mbah Dalil tadi. Ajem ya teman-teman ya. Cacem pol dan kemana pun kita alat
yang ada di YouTube ya ini. Iya. Killer ini pas MBA channel gitu. MBA channel sama Jalu Jogja. Jogja. Saya berada di Jogja nih ya, di tempat kediamannya ya. Habis narik dapat merah delima. Terima kasih Mas Jalu. Iya. Mbah Giat sama aja. Iya. Tapi kita masih menunggu nih satu lagi kayaknya masih ada ya. Mudah-mudahan dapat sesuatu. Oke. Okay. Jadi teman-teman sambil menunggu saya sama Mas Jalu ke tempat orang yang dicurigai terkena telu santet ya. Iya. Kita mau mengobati santet dulu. Jadi sebenarnya ini pusakanya masih ada yang mau datang tapi di Jogja sekarang jam 11 malam dan kita tadi udah ada janji untuk melakukan pengobatan santet. Dan sana kasihan menunggunya. Kita ke sana dulu nanti semisal Mas nanti apa mau pulang langsung ke Jakarta nanti barangnya bisa saya kirim. Nanti kan saya videokan ke tempat saya juga bisa. Iya. Okay. Yang penting ini adalah saya terima kasih Mas sudah sampai Jogja. Sama-sama. Pokoknya sedulur lawas itu saja. Okay. Kalau di tempat saya gas. Yes. Sip. Oke. Okay. Terima kasih teman-teman ya. Nanti akan ada update-nya lagi. Terima kasih. Kita bangun depan.